Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Melati N3 ya. Kali ini channel Melati N3 akan menampilkan game mancing. Nah, seruan game mancing ini, yuk kita coba. Teman-teman, kali ini mancingnya kita di Sungai Amazon ya, yang penuh ikan langka dan ikan yang buas ini. Ayo teman-teman, kalau penasaran kita ikutin terus sampai habis. Nah teman-teman, untuk strike yang pertama kita mancing dapat ikan seperti ini ya. Ikannya seperti ikan langka dan ikan purba, namanya garbuaya ya. Disebutkan garbuaya karena memang mulutnya itu seperti buaya ya. Nah di sini dia teman-teman, ada keterangan, silahkan baca sendiri ya teman-teman, garbuaya, dan di bawahnya keterangan ya. Jadi mungkin ini jenisnya seperti ini. Yang sangat unik dari game apa dari game dari ikan buaya, dari ikan garbuaya ini adalah telurnya katanya sangat beracun bagi manusia. Jadi jangan dimakan telurnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke strike yang kedua ya. Kita lempar lagi pancingnya dan apa yang terjadi? Strike lagi ya teman-teman ya. Kira-kira ikan apa ini yang akan kita dapat nih? Ikan apa yang kita dapat di Sungai Amazon strike yang kedua ini? Oke, berat sekali nampaknya teman-teman ya. Ah, akhirnya kena. Nah dia, ini teman-teman ikannya. Ikannya seperti ini ya. Tuh, warna ikannya seperti ikan, kalau di tempat kita mungkin ikan sejenis ikan bawal ini ya. Ya, sejenis ikan bawal, cuma agak kuning-kuning kecoklatan gitu ya. Dada bawahnya itu kehitam-hitaman dan mulutnya itu benar-benar seperti ikan bawal ya, agak tambun lah. Nah lihat teman-teman ya, ada sedikit bercak-bercak putih di badannya. Nah ikan ini kalau dilihat dari kepalanya ini seperti ikan piranha, ekornya kehitam-hitaman, agak putih dikit ya mulut, dan ya kepalanya itu seperti ikan piranha ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, jadi ikan di Sungai Amazon tuh uniknya begini teman-teman, dan ini adalah menunjukkan bahwa memang di Sungai Amazon ini memang ada ikan seperti ini. Nah teman-teman, namanya ini ikan tambakui ya, kalau di istilah pemancingan luar negeri mungkin ini namanya tambakui. Nah ada keterangannya teman-teman di bawah ikan tambakui, silahkan baca sendiri ya. Jadi keterangannya seperti itu, karakter dan jenis ikannya. Oke, sekarang kita ke strike yang ketiga, lemparan kita ketiga. Kira-kira dapat ikan apa teman-teman? Kita lempar pancingnya, sudah ya, strike lagi. Dan oh, pancingnya dibawa ke sana kemari teman-teman, sampai melengkung. Lumayan berat ini ikannya, agak berat dan sedikit nakal ya. Lihat, lumayan tarikannya karena agak berat. Oh, ternyata ikan ini ikan arwana ferak teman-teman ya, ikan arwana ferak, dan ikan ini termasuk ikan unik dan langka ya. Ada berbagai jenis ikan arwana di sini ya, arwana perak, arwana emas, dan arwana dan kuning lah. Dan ini yang saya dapatkan adalah ikan arwana perak. Nah bentuknya dari dekat seperti ini ya teman-teman, memang seperti perak ya. Jadi di Sungai Amazon ini memang ikannya itu ya benar-benar banyak yang langka dan jenisnya berbeda serta unik ya, bahkan ya mungkin termasuk mahal, apalagi di Sungai Amazon ini banyak ikan piranhanya. Nah itu ada keterangannya, ikan arwana ferak ya. Jadi ikan arwana ferak ini memang banyak dipelihara, dan ya harganya sih tidak terlalu, berwarna kuning, berwarna kemasan ya, ini agak murah sedikit ya. Dan sisiknya memang unik ya, sudah banyak mungkin teman-teman mengetahui dan melihat ikan arwana ini. Tapi walaupun itu harganya juga cukup mahal teman, satu telunjuk itu bisa 100 sampai 200. Nah ada keterangannya teman-teman, silahkan baca ya, arwana ferak ini tuh baca ya. Oke teman-teman,
Sekarang kita strike yang keempat, lemparannya ke Sungai Amazon. Iya, kita lempar lagi. Strike lagi, teman-teman. Apa yang terjadi? Dapat ikan apa lagi sekarang? Iya. Pas, lempar lagi, strike lagi. Nah, ini dia teman-teman, lihat. Buah kesana kemarin, teman. Lumayan ini tarikan ini, agak lincah dikit nih ikannya nih. Ikannya iya, depan ke belakang ke bawah terus ditarik-tarik. Oh, ada buaya juga. Oh, ini dia. Ternyata ini kita dapat ikan piranha merah, teman-teman ya. Ikan piranha merah, lihat. Dinamakan ikan piranha merah karena memang dari bawah kepala sampai dada ke perut itu warnanya merah. Kemudian kepala ke punggung sedikit agak hitam dan abu-abu, dan warna badannya dari punggung ke bawah itu abu-abu. Nah, ini ya ikan apa namanya? Ikan piranha ini ya yang sangat terkenal buas ya, makan daging. Dan kalau mungkin kita celupkan kaki atau tangan, mungkin sekali dikeroyok, sekali dimakan, mungkin akan habis dan tinggal sisa tulangnya ya. Nah, ini teman-teman, beginilah bentuk dan jenisnya ikan arwana merah. Bukan arwana merah, ikan piranha merah ya, bentuknya seperti ini ya, memang serem ya. Dan di atasnya itu teman-teman ada burung ya, burung yang apa sering bunyi-bunyi. Nah teman-teman, tuh di situ ada keterangan ikan piranha merah, silahkan teman-teman baca sendiri ya. Dari sini nampak terlihat ada keterangannya di bawah, lumayan banyak juga, silahkan baca. Oke, baiklah teman-teman, kita sekarang ke lemparan yang kelima ya. Kita cari strike yang kelima, kira-kira kita dapat ikan apa ini. Iya, sudah dimakan, strike lagi. Dan sampai dua keping itu ya teman. Kayaknya benar-benar ikannya berat dan lincah nih, tenaganya kuat juga nih. Kalau bahasa Sundanya ikannya motah ini. Ikan unik lagi rupanya teman-teman ya, ikan langka dan unik, namanya Corvim harimau ya. Nah, dari dekat bentuknya seperti ini teman-teman ya, dari bawah kepala sampai dada putih, kemudian badannya itu belang-belang hitam sedikit dan warnanya agak coklat ya, coklat kecoklatan begitu ya teman-teman. Ya mungkin karena belang begini ya dinamakan ya, ya apa, harimau ya. Bentuknya seperti harimau, mungkin itulah kali menamakannya. Nah, teman-teman, buaya masih banyak aja tuh pada nongol teman-teman di sana. Dari game ini memang sangat menyeramkan ya. Kita mancing di Sungai Amazon ya, kemungkinan besar bisa ditongkrongin buaya seperti di game ini teman-teman ya. Nah, ikannya berontak ya. Seperti ini teman-teman ikannya. Berontak terus. Nah, ini dia teman-teman. Setelah kita dapat ya, kita koleksi dan kita masukkan ke suatu kolam ya. Dan disinilah ada keterangannya. Corvim harimau. Silahkan baca teman sendiri ya. Oke teman-teman. Rupanya sampai di sini dulu game mancing di Sungai Amazon. Selamat berjumpa lagi di channel berikutnya. Terima kasih sudah mengklik video ini.